inilah rindu ya geng. MG3 Hub. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MG3 Hub. Hari ini sebenarnya hari yang tak disangka untuk Zik dan juga untuk korang lah sebenarnya. Sebabnya Zik nak tukar rim lagi. Ya Allah. Daripada 16, Zik nak tukar balik 17. Sebab apa? Yang tu nanti Zik akan ceritalah kenapa sebenarnya Zik nak tukar kepada rim 17. Tetapi apa yang Zik nak sampaikan kepada korang, Zik sebenarnya belik-belik. Zik belik-belik dekat dalam ni lah social media kan. Tengah malam. Sajalah biasalah hobi lelaki suka membelik kan. Bila belik tiba-tiba nampak satu rim ni, oh, macam ush, lawanya rim ni. Sebabnya Zik memang suka rim yang style-style macam dulu Zik pernah pakai, iaitu Avanti Presto. Jadi memang Zik suka punya batang dia, memang datang yang Zik memang minat lah. Jadi tiba-tiba Zik terjumpa satu rim ni. Tapi Zik tak bagi tahu sekarang lah, Zik akan tunjukkan kepada korang kejap lagi. Sebabnya nanti kita nak pergi ke kedai tersebut. Jadi bila Zik jumpa tu, lepas tu rim tu pula made in Japan. Memang Zik cakap, weh, ini sekena ni dengan setup Zik ni nanti kan. Sebab dia tak nampak sangat ke arah culture Japan, tapi dia nampak garang. Apa yang tu? Nanti kita pergi tengok. Jadi Zik nak ajak korang untuk pergi ke kedai dekat Banting, nama dia Taya Top One. Dan dia punya penjual dia pula ada di Banting. So, dekatlah dengan rumah Zik untuk Zik tengok sendiri depan-depan dan tanpa melengahkan masa, jom kita pergi ke kedai tu. Alright gang, kita dah sampai dah dekat kedai Taya Top One. Right. Jadi kita nak tengok rim kita kat sini. Dalam ni Zik nak jumpa nama dia kecil. Sebelum Zik tunggu rim Zik sampai, Zik nak tunjukkan kepada korang adalah banyak juga rim-rim kat sini yang macam Zik tak pernah nampak lah. Macam tempat Zik pun dah lama kan. Tapi kita dah rim kat sini, Zik nak tunjukkan kepada korang. Kalau contohnya macam ni lah, Razer. Zik tak pasti ni Razer apa. Zik tak pernah jumpa lah. Banyak rim-rim dia adalah jenis-jenis yang berbeza. Contohnya macam ni lah, Workmaster ada bidet, tapi ni memang tak. Lepas tu dekat sini kita ada D28, lepas tu kita ada kat sini pun sama juga D28, tapi bidet dia berbidet kru. Nampak? Tu yang tu je. So kat sini pun kita ada Razer, yang ni pun dia tak ingat apa dia punya jenam, apa ni model dia. So yang ni pun model dia tak terasa. Razer kita ada juga kat sini. Ini pun style juga ni, Workmaster ni. Dia punya bidet dia warna blue. Lepas tu dekat sini dia punya warna tak. Nampak? Banyak Workmaster kat sini. Ini 37 pun kita ada warna putih. Nampak? Thailand, Emotion, nampak warna biru. Ni lah, CE28 paling rare sekali lah, warna hijau. Okay guys, jadi Zik letak dia untuk letakkan luar. Sebabnya kat dalam bunyi angin nak bising kan. Walaupun mic ni power, tapi Zik buatkan luar je lah supaya selamat. Inilah rim dia kan. Inilah dari mempersembahkan SSR Integral S1 guys. Macam memang Zik cakap, inilah rim yang Zik suka. Dia punya batang dia yang banyak macam ni, macam Avanti Presto kan. Kalau korang tengok kan Avanti Presto, tapi yang ni adalah 17 inci. Macam Avanti Presto dia tak ada yang 17 inci. Spek dia adalah 7JJ ET48. Cuma ni Zik tak pasti nanti profile Zik boleh muat ke tak, tapi nanti kita tengok. Kalau tak muat nanti mungkin Zik kena pakai spacer sikit. Sebabnya spek dia memang jarang nak jumpa lah. Kalau macam made in Japan ni memang yang biasa-biasa, susah nak jumpa lah spek yang macam ni. Sebabnya made in Japan semua spek-spek dia macam 7JJ, lepas tu ET semua rendah-rendah, 48 lah, 42, macam tu lah. Kalau yang rim spek biasa-biasa semua lebih kurang 7JJ, 7.5JJ, 8JJ, lepas tu ET pun paling maksimum kadang-kadang 40, lepas tu nanti dia 38, 35 macam tu lah. Jadi kalau Japan ni dia lain sikit, dia special. Lepas tu yang bestnya untuk rim ni adalah dia suka dia punya cap ni lah. Jadi sebenarnya cap ni adalah cap SSR, tapi disebabkan masa orang ni dapat, dah tak ada cap, so dia pakai cap lain lah. Jadi yang ini adalah cap special dia buat untuk rim ni. Jadi sepatutnya rim ni kalau korang boleh tengok dekat sini, ini adalah cap sebenarnya, tetapi dah tak ada. Sebabnya rim ni pun dah katanya made in 2006-2001. Zik tengok lah dalam artikel lah, tengok 2006 ke 2001 macam tu. Tapi ini memang original, korang boleh nampak lah dekat sini. Made in Japan dia ada dalam. Kalau Zik nak buka, dia kena buka skru ni dahulu untuk tunjukkan kepada korang dia tulis made in Japan. So ini adalah dia punya tulisan dia lah, Integral S1. Kalau tengok kat sini pun, kedai baik hati untuk bagi Zik valve cap yang ori. Zik buka sikit, tunjukkan kepada korang. Ini adalah valve cap yang ori.
Ini kalau korang nak tahu harga market dia RM200 ke RM300. Ya, yang Zee tahulah. Zee tak pastilah kalau nak dapat cap ori SSR ni berapa dah sekarang kan. Tapi yang Zee tahu dapat tahu detail iaitu SSR ni 200 ke 300 lah harga market. Ini telah refurbish, direfurbishkan balik supaya dia nampak macam baru. Kalau korang tengok ini adalah korang panggil dia nama macam hyper silver lah. Jadi kalau korang tengok dekat cahaya pun boleh nampak dia punya kilauan dia dekat sini. Okay, dalam dia boleh nampak kilauan dia. Memang cantik lah, dia dah refurbish jadi nampak baru. So dekat cap ni je, harga yang dibeli untuk Rimi, kalau ikutkan harga dia dalam market lah, Rimi dalam RM3,000 lebih lah. Apa yang kecil bagi tahu. Betul ke cik? Harga market dalam apa? RM3,000 eh? RM3,000 lebih. Kecik cakap RM3,000 lebih macam tu. Okay, yang ini Zee nak ceritakan kepada korang adalah, kalau korang tengok yang ni mungkin korang tanya kan, okay, apa ni lubang-lubang ni, buat lubang ke apa? Okay, yang ni memang SSR dia ada buat 5x100 dan 4x100. Jadi kalau siapa yang 5 lubang boleh pakai, 4 lubang pun boleh pakai. Jadi macam Zee 4 lubang dia boleh pakai. Jadi yang ini bukan tebuk yang dibuat ya. Ini memang datangnya daripada kilang. So kalau ada orang cakap Zee tak bahaya ke, tak pecah ke, tak ada. Sebabnya rim ni pun daripada 2006-2001, kalau tak mesti ada punya kesan pecah kan. Nah, tapi tak ada. Jadi korang boleh tengok kat sini, iaitu made in Japan. Memang cik. Zee lupa nak ceritakan kepada korang adalah dia punya berat. Okay, berat dia, kalau korang boleh tengok gambar ni, sebab Zee tak dapat nak tunjuklah berat yang sebenar dekat sini lah. Zee nak ikut semua sebabnya kecil pun dah bagi gambar berat dia berapa. Okay, berat dia dalam sekitar 7.9. Korang tengok kat sini 7.9 kg lah. Jadi kalau rim 17, lalunya biasa pun yang Taiwan pun memang berat dia lebih daripada 9 kg. Mungkin 9 ke 12 kg macam tu. Jadi ini adalah rim di mana dia dibuat daripada forge. Forge ni lah. So dia memang agak ringan. Jadi Zee akan angkat eh. Kita try satu angkat. Boleh angkat satu tangan. Kira okey lah. Ini adalah kecil. Yang paling Zee terkejut adalah sebenarnya kecil ni kenal Zee MG3 Hub eh. Dia ada tengok-tengok kan. Lepas tu dia ajar gambar. Tapi terima kasih lah kecil. Sebabnya tak sangka lah tiba-tiba jumpa kan. Apa lagi yang kecil ada jual kalau contoh macam hari Japan ni? Kita ada jual biasa pun ada, Japan pun ada. Barang-barang baju pakai lama pun ada bang. Kita campur-campur bang semua. Cuma dekat marketplace tu, sebab Facebook lama dah kena block, place baru tu okey sikit. Korang nak cari macam Facebook pun selalu apa ni kecil ada post lah kalau macam rim second Japan. Ada juga. Cuma Facebook lama dah kena block. Facebook baru je. Okey, jadi kalau korang nak tahu Facebook kecil, dia akan tunjuk kat sini. Kalau tiba-tiba mana tahu ada keluar kecil, ada keluar barang-barang apa second yang jackpot ke untuk rim, korang boleh cari kat situ. Jadi terima kasih kecil, itulah dia. Kalau korang nak cari kedai ni pun, Taya Top 1 dia dekat Pekan Manting. Tapi ni dia ada apa ni hardware yang besar ni. Search je dalam Google, kedai Taya Top 1 untuk Pekan Manting. Alhamdulillah settle dan Zee ambil rim tadi, iaitu SSR Integral S1. Okay, Zee nak tanya kepada korang lah satu benda. Sebabnya dia dah refurbish dah warna silver, hyper silver nama dia. Okay, jadi Zee tengah terfikir antara Zee nak cat balik ke ataupun macam mana. Sebab Zee terfikir untuk cat je jadi warna bronze. Cumanya adakah rasanya kena set up dengan warna hyper silver? Cuba komen kat bawah. Okay tak kalau Zee pakai je hyper silver tu, ataupun Zee kena refurbish balik lah untuk jadi warna lain. Contohnya macam warna bronze. Sebabnya macam dalam kepala Zee, Zee fikirlah warna bronze tu macam style juga kan. Cumanya Zee tak pasti lagi. Tengok hyper silver pun dah cun dah sebenarnya. So Zee nak tengok juga kat komen. Cuba komen kat bawah. Bagikan idea korang. Itu saja guys untuk episod hari ni. Zee pun tak sabar nanti untuk pakai rim yang baru ni. Sekarang ni nanti Zee akan kena cari pula tayar size 17. Nanti itu episod yang lain lah. Jadi itu saja guys. Semoga korang dimurahkan rezeki. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zee yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zee dan Zee doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.